Nanti tante kasih tahu. Sekarang Delphi tuangin dulu 1 sendok air ke gelas pertama. Oke tante. Sambil tante catat ya. Sudah tante. Oke. Sekarang untuk gelas kedua, Delphi tuangin 3 sendok air. Oke. Gelas kedua. 3. Oke. Kalau gelas terakhir berapa sendok tante? Gelas terakhir 5 sendok air. Oke tante. Hati-hati. Ya tante. 5 sendok. 3. 4. Oh, 4. Maaf ya. 5. Oke. Bagus. Sekarang gelas 1 tadi berapa sendok? 1 sendok. Sendok. Gelas kedua 3 sendok air dan gelas ketiga 5 sendok air. Oke, selesai. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Tante Mira dan Delphi. Hari ini kita belajar sama-sama lagi ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Teman-teman masih ingat kan denganku? Aku Delphi. Oh ya teman-teman, Tante Mira bikin aku penasaran aja nih. Dari tadi aku tanya, gelas ini diisi air terus dijamur. Tapi katanya nanti aja dikasih taunya. Aku kan jadi penasaran teman-teman. Kita belajar dulu aja, nanti pasti Tante kasih tahu. Delphi, sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rabu, Tante. Hari Rabu, tanggal berapa? Teman-teman, coba deh kalian perhatikan kalender yang ada di rumah kalian. Ayo, kita jawab sama-sama ya pertanyaan dari Tante Mira. Siap, teman-teman? Siap. 1, 2, 3. Tante Mira, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan siklus air. Tapi seperti biasa adik-adik di rumah dan Delphi, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya supaya apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya, berdoa. Bismillah. Delphi. Iya. Menurut kamu, air itu penting gak sih bagi kehidupan kita? Penting sekali, Tante. Air kita selalu gunakan untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Banyak sekali, Tante. Kita gak bisa hidup deh tanpa air. Betul sekali, Delphi. Jadi semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan air. Dan air akan terus tersedia jika siklus air terjaga. Siklus air itu seperti apa, Tante Mira? Siklus air itu perjalanannya panjang tapi cukup sederhana. Hari ini kita hanya akan belajar tentang 2 perjalanan awal dari siklus air. Apa aja itu, Tante Mira? Perhatikan ini ya. Iya, teman-teman juga perhatikan ya. Siklus air dimulai dengan penguapan air laut. Semua uap air laut mengembun menjadi awan. Kemudian angin membawa awan menuju ke daratan. Awan-awan yang terkumpul menjadi sangat berat. Akhirnya titik-titik air hujan turun ke bumi. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi air laut bukan diam di satu tempat, tapi berpindah dan berubah wujud ya. Betul sekali. Aku jadi ingin jalan-jalan pantai nih, melihat laut. Yuk, kita melihat laut. Ayo teman-teman. Nih. Aku kira kita betulan mau ke pantai melihat laut.
ternyata mau baca cerita tentang laut. Kita akan melihat laut dari buku cerita ini. Begitu lebih tepatnya. Oke, Tante Mira. Coba kamu baca judul buku cerita ini ya. Judulnya apa? Lautkah ini? Bagus. Sekarang Tante Mira yang membaca ya. Delphi tinggal menyimak aja. Tapi menyimak baik-baik ya, supaya Delphi lebih paham dan mengerti isi ceritanya. Baik, Tante. Teman-teman juga ikut simak cerita ini ya. Aira dan Aura akan jatuh ke bumi. Kemana mereka akan pergi? Ke laut lagi. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura itu apa ya, Delphi? Dari gambar ini, Aira dan Aura itu awan, Tante. Aduh, keras. Lautkah ini? Bukan, itu daun padi. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura turun ke bawah. Kalau di sini, Aira dan Aura itu apa, Delphi? Kalau di sini, Aira dan Aura itu hujan, Tante. Ih, kotor. Lautkah ini? Bukan, ini lumpur. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura mengalir. Wah, ramainya. Lautkah ini? Bukan, ini kolam ikan. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura mengalir lagi. Gelap di sini. Lautkah ini? Bukan, ini parit. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura terus mengalir. Apakah mereka sudah tiba di laut? Belum, Tante Mira. Sampai di manakah mereka? Arusnya deras sekali. Mungkin di sungai. Deras sekali arusnya. Lautkah ini? Bukan, ini sungai. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura melanjutkan mengalir. Hore, aku benar, teman-teman. Di sini hangat. Lautkah ini? Ini muara dan kita hampir sampai. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura melanjutkan mengalir lagi. Aha, ini pasti laut. Luas sekali. Dan sekarang Aira dan Aura tiba di laut. Mengapa mereka kepanasan ya, Delphi? Pasti karena terkena panas sinar matahari. Menurut kamu, apa yang terjadi pada Aira dan Aura kalau mereka terbakar sinar matahari? Mereka akan menjadi uap, Tante. Aira dan Aura merasa kepanasan. Mengapa mereka kepanasan? Sinar matahari membakar tubuh mereka. Badan mereka semakin lama semakin mengecil. Aira dan Aura akan berubah menjadi uap. Mereka akan terbang kembali ke awan. Aira dan Aura terbang bersama uap air lainnya. Mereka sangat senang. Tahukah kamu apa itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian perpindahan air dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Air yang ada di sungai, danau, dan laut menguap karena sinar matahari. Air yang menguap kemudian naik ke langit. Di langit, air menjadi awan dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan dan salju. Kemudian, air itu mencari jalannya sendiri untuk kembali ke laut. Begitu seterusnya. Proses itulah yang disebut siklus air. Wah, ceritanya bagus sekali ya, teman-teman. Kita juga jadi semakin paham tentang siklus air. Delphi, jadi sebenarnya Aira dan Aura itu apa ya? Kan pertama mereka awan, kemudian menjadi hujan. Lalu sampai di laut mereka jadi uap karena terkena sinar matahari. Kemudian mereka jadi awan lagi. Aira dan Aura itu air, Tante Mira. Air memang bisa berubah wujud. Saat air terkena panas, air akan menjadi uap. Uap air akan menjadi embun di awan. Lalu menjadi air lagi dalam bentuk hujan. Air mengalir kembali ke laut. Terkena panas lagi,
menguap lagi dan berulang kali seperti itu terus Tante Mira. Hebat, kamu betul-betul sudah paham ya tentang siklus air. Kita mau beli lima ya Tante. Kok gak pakai topi lagi? Ya, kamu baca keras-keras lima kata ini ya. Oke Tante, kalian juga ikut ya teman-teman. Ayo mulai. Bawah, saat, senang, sini, atau. Pintar. Delvi, ya? Coba kamu perhatikan air di tiga buah gelas ini, lalu bandingkan dengan catatan Tante. Apakah ada perubahan? Ada Tante, ada. Apa? Air di gelas ini berkurang. Kenapa bisa ya Tante? Menurut kamu kenapa? Menurut kalian kenapa teman-teman? Oh, aku tahu. Air di gelas ini menguap karena terkena panas sinar matahari. Betul sekali, Pinter. Berarti dari tadi Tante Mira membuat percobaan penguapan air ya teman-teman. Iya. Nah sekarang coba kamu buat perkiraan ya. Gelas mana yang lebih dulu airnya habis dan gelas mana yang airnya akan habis paling akhir. Gelas pertama akan habis terlebih dahulu. Gelas ketiga akan habis terakhir Tante. Oke, akan kita buktikan nanti ya. Sekarang kita belajar lagi yuk. Oke Tante Mira, teman-teman ayo kita belajar lagi ya. Aku harus menjawab soal ini ya Tante. Menurut kamu soal ini terlalu sulit ya? Menurut kalian bagaimana teman-teman? Coba. Terlihat cukup sulit, tapi aku merasa tertantang. Bagus. Bagaimana caranya kamu menjawab soal ini? Aku harus membulatkan kedua bilangan ini. Betul kan teman-teman? Coba Tante mau lihat. Ayo kita coba ya teman-teman. 234 bisa dibulatkan menjadi 230. 167 bisa dibulatkan menjadi 170. Lalu? Maka 230 dikurang 170 sama dengan 60. Hebat banget kamu Devi, benar. Tapi ini bukan jawaban yang sebenarnya Tante. Ini baru hasil perkiraanku saja. Nah menurut kamu jawaban yang sebenarnya itu lebih besar atau lebih kecil dari hasil perkiraan kamu tadi? Lebih besar Tante. Betul gak? Jawaban sebenarnya adalah 67. Kamu benar Delvi. Hore! Sekarang coba Delvi buat perkiraan jawaban dari soal ini. Wah, yang ini lebih rumit lagi ya teman-teman. Tapi aku harus berusaha menjawab soal ini. Kalian juga ya, jangan menyerah sebelum mencoba. Ayo mulai. Bilangan 502 bisa dibulatkan menjadi berapa ya teman-teman? Apa? Ayo. 500? Oh iya, benar teman-teman. Bilangan 502 bisa dibulatkan menjadi 500. Kalau bilangan
497 bisa dibulatkan menjadi berapa, hayo? Wah, jawaban kalian sama denganku. 500. Nah, sekarang bilangan 52 ya, teman-teman. Bisa dibulatkan menjadi 50 atau 60 ya? 50? Kenapa? Hebat! Teman-teman, betul sekali itu. Itu karena 52 lebih dekat dengan 50. Maka 500 ditambah 500 dikurang 50 sama dengan berapa, teman-teman? 950, Tante. Kata teman-teman yang ada di rumah. Kalian semua pintar. Adik-adik di rumah pintar, Delphi pintar, pintar semua. Hebat. Nih buat kamu. Nih buat nulis. Kenapa gak di papan tulis aja, Tante? Belajar itu banyak caranya, Delphi. Kita harus cari cara yang paling menyenangkan. Setuju? Wah, betul Tante Mira. Betul sekali, teman-teman. Coba jawab soal perkalian ini. Oke, Tante. 13 kali 5. Bagaimana, teman-teman? Sudah siap menjawab? Bagus. Ayo, kita jawab sama-sama ya. Bagaimana cara kamu menjawabnya, Delphi? Aku buat kelompoknya dulu, Tante. Bagus, pintar. Kelompok yang kamu buat ini sudah benar. Sekarang, Tante akan beritahu kamu sebuah trik. Wah, trik apa itu, Tante? Begini triknya. Dengan membagi kelompoknya seperti ini, kamu akan lebih mudah memperoleh jawabannya. Wah, lihat teman-teman. Terlihat lebih mudah. Kita hanya perlu menghitung 10 kali 5 dan 3 kali 5. Lalu hasilnya kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil dari 13 kali 5. Aku mengerti, Tante Mira. Jadi, berapakah hasilnya? 10 kali 5 sama dengan 50. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya. Maka 50 tambah 15 sama dengan 65. Betul sekali, Delphi. Menyenangkan sekali ya, teman-teman. Tante, kasih aku satu soal lagi dong. Aku mau coba membagikan kelompoknya sendiri. Oke. Adik-adik di rumah juga ikut menjawab seperti Delphi ya. Ayo, teman-teman. Coba jawab soal ini. Baik, Tante. Kita buat kelompoknya dulu ya. Lalu aku akan membagikannya seperti ini. Menjadi 10 kali 5 dan 6 kali 5. Hasil perkaliannya kedua kelompok ini kita jumlahkan ya. 10 kali 5 sama dengan 50. Dan 6 kali 5 sama dengan 30. Maka 50 tambah 30 sama dengan 80. 16 kali 5 sama dengan 80. Hebat kamu, Delphi. Tambah mahir kamu sekarang ya. Teman-teman, bagaimana? Makin mahir juga kan sekarang? Teman-teman juga hebat. Belajar itu menyenangkan ya. Apalagi sama Tante Mira. Aku senang sekali sama pelajaran hari ini. Emangnya kamu udah belajar apa aja hari ini, Delphi? Hari ini aku belajar menyimak cerita berjudul Lautkah Ini? Siapa nama tokoh dalam cerita itu? Aira dan Aura. Lalu kamu belajar apa lagi? Setelah menyimak cerita, aku mengisi kalimat
kata yang tepat dan menuliskan jawabannya. Lalu tambah 5 dan dilanjutkan dengan membuat perkiraan jawaban dengan membulatkan bilangan. Kemudian aku juga belajar tentang membagikan kelompok bilangan untuk menjawab soal perkalian. Bukannya tadi kamu juga belajar tentang siklus air ya? Oh iya, aku juga belajar tentang siklus air, terutama dua perjalanan pertama, yaitu penguapan air laut dan hujan. Hujan itu hasil dari perubahan wujud air yang bagaimana ya, Delpi? Hujan berasal dari penguapan air laut yang mengemudi awan, Tante. Ketika sampai ke daratan, awan menjadi berat dan titik-titik hujan pun turun. Kenapa sih air laut bisa menguap? Karena terkena sinar matahari. Oh iya, Tante jadi ingat percobaan penguapan air kita tadi. Hore! Perkiraanku benar. Air yang habis terlebih dahulu, gelas yang satu ini. Bagaimana sih caranya kamu memperkirakan itu? Aku mencari gelas yang airnya tinggal sedikit, Tante. Pintar. Besok kita belajar apa lagi? Besok kita akan belajar tentang perjalanan siklus air yang berikutnya. Ditemani oleh siapa, Tante? Besok kita akan ditemani oleh Dimas dan ayahnya. Wah, pasti itu menyenangkan, teman-teman. Sampai jumpa, adik-adik. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah! Dah! Nah, teman-teman di rumah, itulah tadi kisah tentang Tante Mira dan Delpi serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Dadah!